podakan terata ya teman-teman, kita mau cuci tangan dulu sebelum bertemu. Sekarang mereka sudah lagi melakukan persiapan ini. Lagi ngapain kak? Lagi nempelin, oh ini nih. Jadi baru ditempel hari ini. Mana? Oh ya. Oh, jadi di sini ada protokol kesehatan ya teman-teman ya. Bagus banget sih Koko. Oh, sudah ada APD-nya nih. Tempat APD-nya. Wow, keren. Kemudian ini adalah gedung tempat produksi ya. Tempat produksi apa? Tempat penyimpanan bahan baku. Nih, ini ada asam amino liquid-nya. Terus mix-nya premix ya. Kemudian ini probiotik. Kalau ini saya kurang tahu ini apa, jagung apa dedak atau poles ini. Oke, penyimpanan ikan asin. Wow, udah bersih banget ini. Ini apa ini kok? Ikan asin juga, Bu. Oh, ikan asin. Jadi kering. Ikan asin punya dua tempat. Jadi ini tempat penjemuran. Ini tempat penjemurannya. Oh, totalitas banget sih Koko nih, harus dapat mesin extruder kalau kayak gini. Ini hammer mill-nya ya. Itu ikan asin. Kita enggak usah ada aktivitas ngiling dulu. Oke. Nah. Sedangkan ini mixer. Mixer. Nah, ini dan mencetak. Ini mesin pencetak. Oke. Ini penjemur sini. Mana penjemur? Tempat penjemuran. Oke. Nah, terus ini, ada lagi ini tempat penyimpanan pakannya. Mikro sudah, sama sudah. Makro. Ini tempat penyimpanan pakannya. Tempat penyimpanan. Oh, ini ada paletnya ya. Oke, masuk dalam lagi. Ya. Ikan sini kan. Ya, sudah, ya. Sudah Kak. Sudah terus, tadi ini, situ ini juga. Ini tempat ini mikronutrien. Apa itu ikan rusa? Ya. 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 Ini tempat sudah tadi sudah dikasih tahu. Yang ini apa nih kok jagung? Nah, ini poles. Oh, ini poles. Ya, jagung ya? Ini jagung. Oh, ini jagung. Oke. Keren, udah dicet ya. Jadi persiapan sebelum Zoom meeting ini sudah pada bersih semua tuh. Kalau tadi takut ya. Iya. Tempat pencetakan pakan, mixer, kemudian tempat penepungnya, ikan rusa kering, tempat penjemuran ikan rusa kering. Ini tempat apa nih? Iya. Iya, lokang cuy. Kayaknya ini. Jadi Nisa udah pernah ke sini kayaknya katanya kemarin. Ini kita bisa dikasih ini pas sehat, bisa ketemu, bisa melakukan verifikasi behind the scene ini. Ya, Pak, ya. Karena menyesuaikan yang mungkin nanti kita minta tolong dijawab dengan jujur. Nah, selanjutnya akan di jawaban menu yang kemarin. Mana? Tadi Sukri injek. Anak Sukri injek. Pagi saya ucapkan buat Ibu Eka dan Ibu Yayen sebagai tim verifikasi untuk bantuan mesin tahun 2022. Insya Allah baju asin dapat. Amin. Perkenalkan Bu, kelompok kami ini langsung hari ini didamping oleh penyuluhnya Ibu Triana Mareta dan kelompok teratai yang diketuai oleh Pak Pancui atau yang dikenal dengan Pak Pancui dan beberapa anggotanya yang sudah kita lihat bersama mendampingi Pak Pancui. Jadi untuk kegiatan Gerpari untuk kelompok teratai ini sudah berjalan baik. Kelompok ini sudah melaksanakan kegiatan pembuatan pakan tenggelam yang hampir setiap harinya sekitar 1,5 sampai 2 ton. Jadi mungkin di sini untuk kelompok teratai ini kami meminta kepada pihak KKP dalam bentuk bantuan mesin pakan apung.
karena mesin pakan tenggelam sudah dimiliki oleh kelompok tersebut. Dan kelompok ini sudah cukup eksis kalau gitu sekarang ini, ketuanya sudah sering ikut pelatihan dan memberikan sebagai narasumber untuk formulasi pakan. Jadi kawan-kawan dari BPAT Jambi juga sudah meminta Koko Acu ini sebagai narasumber untuk memberikan pelatihan-pelatihan tentang pembuatan pakan mandiri. Dan perlu diketahui juga tahun 2019 kelompok ini juga sebagai kelompok yang terlibat dalam kegiatan FAO yang sebagai tempat untuk dilakukan uji formulasi dan pertumbuhan dari formulasi yang disiapkan oleh FAO. Dan alhamdulillah uji pertumbuhan dan formulasi yang tepat dari FAO, bahan-bahan yang ada di Kabupaten Banyuasin, uji pertumbuhannya sangat baik di kelompok ini. Jadi mungkin kelompok ini kelompok lama, jadi sudah berpengalaman di dalam pembuatan pakan mandiri. Jadi yang dibutuhkan kelompok ini untuk merebut, katanya saya tengok dalam juknis ada 5 unit mesin pakan apung. Nah, kami kepengennya 1 unit itu ada di Kabupaten Banyuasin yang akan dikelola oleh kelompok teratai, harapan kami. Mungkin itu saja pengantar dari kami, dari dinas. Kita lanjutkan untuk dilakukan verifikasi dari tim pusat. Terima kasih. Penuhi, ditandatangani, nanti setelah verifikasi akan saya kirimkan melalui Pak Eko atau Bu Mareta ya. Ya. Mohon bersedia untuk kelompok untuk ditandatangani. Siap, siap. Ya, baiklah Bapak, sekarang kita akan mulai pertanyaannya. Sungai Rengit Murni. Iya, Desa Sungai Rengit, Kecamatan Desa Sungai Rengit Murni, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Pelan-pelan kok, nyatet deh. Nah, di data kami ini sudah ada notaris tapi belum ada nomornya, Pak. Boleh tahu bisa. Kemudian ini nama ketua kelompoknya Pak Lau Kang Cui. Iya, Bu. Iya, Lau Kang Cui. Seperti nama di Zoom ini ya, Pak? Iya. Oke. Lau Kang Cui, ya, Pak? Iya. Oke. Apakah kelompok ini punya, tadi frekuensi pertemuan kelompoknya itu kira-kira gimana? Apa tiap minggu, apa tiap dua minggu, gimana, Pak? Seminggu dua kali, Bu. Oh, seminggu dua kali? Iya. Ya. Apakah kelompok ini punya iuran gitu, Pak? Iya. 10.000 sebulan, Pak. Punya, Bu. Punya, Bu. 10.000 sebulan. Ada ya. Ada. Kemudian ini apakah di antara anggota kelompok ini ada yang paham, Bu, ya, di lahan kita, kelompok kita? Jadi masing-masing kolam ukurannya yang besar ya, Bu, ya? Iya, yang besar dulu. 30x35. Iya, paling besar. Iya. Oh, 30x35. Iya. Terus yang paling kecil? Yang paling kecil 20x35. Oh, aduh. Harganya? Per kilonya 5.000, Bu. 3 hours later. Biarlah kakak, biarlah anda usah. Oke, beh, munggu ngomong kakak. Kita lanjut lagi untuk verifikasi kelompok terakhir yang hari ini. Mungkin nanti ada trouble sedikit karena di kondisi di Palembang sekarang lagi. Oh, Palembang. Baiklah, untuk kelompok selanjutnya ini kelompok Rahmat Jaya yang diketuai oleh Pak Ahmad Syarif. Nah, kelompok ini bergerak dalam kegiatan pembesaran batin, pembesaran lilin, dan interloka.
Iya Pak. Jadi untuk ke depan pasar ini terkendala tentang pakan. Selama ini beliau menggunakan pakan pabrika, jadi mereka mengeluh pengeluarannya lebih besar daripada jadi pendapatannya sedikit, jadi membutuhkan mesin pakan. Jadi di sini adalah kesempatan kita, Pak Sarif. Iya Pak. Ya mudah-mudahan Pak, insyaallah. Kemarin tim untuk melakukan verifikasi kepada Pak Sarif. Pak Sarif tolong ditanggapi, dijawab dengan sejujur-jujurnya yang ada pada Pak Sarif. Ya, siap. Kelompok yang ada pada Pak Sarif. Siap, oke, Pak. Itu saja dari saya lanjutkan kepada tim persidangan. Akan mulai kegiatan verifikasinya. Oh ya, tapi sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu bahwa bantuan tahun 2022 ya Pak. Iya Bu. Kemudian. Iya Bu, benar Bu. Iya, tadi saya sudah lihat proposalnya soalnya. Kelompok. Iya Bu. Kita punya bapak aja, kok punya kelompok. Iya punya ini, punya saya ini Bu. Berarti kalau punya kelompok sendiri mungkin dari 200 Pak ya. Iya. Bapak sendiri aja 200 kg per jam kayak. Per hari. Per hari. Ikan. Iya. Itu kalau udah besar ikannya, Bu. Oh iya. Mungkin udah masuk bulan ketiga ya, mau finisher paling ya. Iya, bulan keempat. Iya. Info linknya mungkin link ada nanti nih saya share. Besok ya. Ya, siang kita beli ya. Ya, siang aja. Setengah satu ya. Ya sudah.